Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile, mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Tuh. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Pasti. Saya terus terang, saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena catakannya ya. Karena Judior ya sekarang. <laughs> Sambil jalan, Nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Yeah. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini, ini kan gak ada yang salah, gak ada yang yeah. pernah nah, bilang salah, yang betul, yang salah. Betul, betul, betul. kita ini. sensi aja sebenarnya. Yeah. <laughs> Tadi masih Jadi Mbak Farid yang yang main di MK itu ada nakal-nakal dikit lah, gitu loh. Gitu gara gitu orang seperti saya tidak dikasih <laughs> jalan, akhirnya Gibran yang dapat yeah, yeah. <laughs> Ini <laughs> yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok sekarang yeah. <laughs> ini. Barang gua maju ini makanya rasain <laughs> Ketemu lagi di lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan Mudah relevan. Terawak. Amin ya robbal alamin. Sama aku tahu ada doa tambahan. Mudah-mudahan benar ini nggak berubah lagi. Oh. Masalah. Hari ini kita hmm. kedatangan tamu yang selalu meledak-ledak. Dan Selalu mengingatkan orang-orang yang mau maju ke kancah politik. Mm -mm. Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sehat, Bang? Sehat, Sehat ah. Bang. Di X gimana, Bang? Masih rame, Bang? <laughs> kita mau bahas itu. Move iya. on 2024. Mantap, mantap aku <laughs> soalnya, kan. Gimana, Bang? Partai Gelora, kalau dari sisi persiapan Pilek, gimana, Bang? Pilek sih, Alhamdulillah, kita mempersiapkan infrastruktur partai cukup, uh, apa namanya... Uh, teliti ya, karena kita tahu kadang-kadang uh, kemenangan itu sangat ditentukan oleh basis teritorial yeah. ya kita boleh ribut di media sosial dan sebagainya tapi kalau handlingnya di teritorial di finishingnya itu tidak bagus biasanya hilang suara kita di bawah nah itulah sebabnya kita sangat fokus ke teritorial sejak awal kita punya struktur yang lengkap ya tingkat provinsi 38 provinsi kita lengkap kabupaten kota 514 hmm. E, 9 ribuan kecamatan sekarang mulai turun ke desa cukup lengkap juga sehingga habis itu kita nyusun caleg juga cukup lengkap 100% eh, dapil pusat, pusat. Eh, 88 ya kemudian provinsi dan kabupaten kota di semua provinsi dan kabupaten kota kita punya caleg makin mantap dengan muncul mendukung gibran berharap ada kotel efek ya otomatis ya karena hmm. kan kita ini partai baru yang nggak punya tiket yeah. makanya kita istilahnya itu apa uh, stealing the show juga hmm. untuk uh, apa namanya menyadarkan orang hmm. bahwa kita pun meskipun partai baru bisa punya atau bisa punya akses kepada calon dan komunikasi kita dengan Pak Prabowo relatif cukup lama ya karena saya sendiri sejak mahasiswa kenal beliau sampai sekarang nggak pernah berubah nggak pernah naik turun begitu ya istilahnya kemudian di partai juga yang lama pun saya adalah pendukung beliau sampai sekarang gitu jadi orang melihat positioning kita yang konsisten itu rupanya Eh, apa namanya ada manfaatnya gitu hmm. dan juga di kacamata teman-teman koalisi juga termasuk Pak Prabowo sendiri ya kita diapresiasi karena bisa dibilang nggak pernah berubah untuk mendukung beliau. Dia jawab nggak bang kemarin bang soal itu kan kayaknya kalau kita lihat hmm. dari awal pertama kali belum tahu siapa nyebutin nama sampai akhirnya soal di diajak dan terlibat lain -lain prosesnya nggak sampai saya muncul nama Gibran saya kalau tahu. Prabowo kan sudah pasti kalau Pak Prabowo itu kalau rapat Handphone kita dikumpulin, kalau bisa kita fokus, hmm. rapat dengan dia itu biasanya nggak lama. Tapi dia bilang, ini kita saudara ya, rapat kita tertutup. Tapi di ruangan ini kita bebas menyampaikan apa yang kita inginkan. Termasuk Sil kalau nggak setuju? Oh iya, silakan gitu. Kasih pertimbangan orang-orang. Oke okay, ya, kalau gitu kesimpulannya ABCD. Okay. Jadi dia cepat sekali gitu. Memang ini kan manajemennya dipengaruhi oleh sebagiannya bisnis dan militer, militer. Ya, ya. karena dia juga pengusaha, dia juga militer, gitu. Jadi cepat kalau ngambil keputusan tuh satu-satu -sat -sat itu apa Prabowo itu. Kalau lihat secara timeline, kemunculan Gibran itu mulai intensif di beberapa minggu terakhir sebelum di Sebenarnya kan itu. fenomena Gibran itu tidak bisa dihindari dari uh, fenomena gagasan uh, rekonsiliasi oh. yang beliau mulai dengan Pak Prabowo tahun 2018, 2019 ya. Setelah pilpres, beliau menang. Kami juga ketemu waktu itu, sekalian melaporkan kita mau bikin partai, apapun kan beliau presiden, ya. Yeah. Jadi, kita cerita bahwa kita punya gagasan baru, nah, sampaikan, dan kita ajukan juga usul tentang rekonsiliasi. Dan Pak Anies, nih, ketua umum kita, ini kan orang yang punya wawasan geopolitik yang sangat yeah. bagus, ya. Waktu itu beliau bilang belum ada krisis loh, 2019 Pak akan ada krisis Pak krisis besar di dunia kita belum tahu apa tapi ini kelihatannya pola-polanya ada ada hmm. ceritain. Nah terus gimana ya kita mesti bersatu dua kali pemilu ini 2019 2014 pembelahan ini nggak boleh dibiarkan hmm. elit paling tidak harus disatukan gitu karena itu nanti kita akan memerlukan waktu krisis datang gitu. Okay dan betul habis itu kan Pak Prabowo diajak masuk eh Pak Sandi juga lalu habis itu meledak Covid kan. Okay. Sebenarnya kok bayang sih eh komplikasi betapa rumitnya politik kalau pada waktu itu ada Masih oposisi ada yang hampir 50% loh, iya, iya, iya. kekuatannya di parlemen itu. Ya alhamdulillah Covid kita atasi dengan baik. Kemudian ketegangan laut Cina Selatan yang punya efek pada perekonomian dunia secara umum itu kita atasi juga habis itu perang Rusia Ukraina kan ya, ya. itu luar biasa itu Pak Tapi, Jokowi jadi boleh dibilang kemunculan Gibran kalau sampai nanti besok didaftarkan ya, ya. nah itu kan Rabu. Kata sudah dideklarasikan hmm. itu adalah setengah jawaban dari satu rekonsiliasi kedua menghadapi krisis besar dan ya, Gibran salah satu jawaban ya, jadi nah sebelum sampai ke situ hmm. kan akhirnya kan beliau memang ingin menjaga koalisi besar kan hmm. Karena apapun hadirnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu memberikan warna dalam kabinet hmm. bahwa ini ada persatuan, gitu. Bayangkan yeah. ya, PDIP, ya Gerindra, hmm. ya kemudian Golkar, uh, yeah. kemudian uh, P3, dan sebagainya. Kan gabung, kan menjadi satu. Memang ada ongkosnya, tapi ini ongkos terjadi di seluruh dunia. Hmm yaitu e, melemahnya oposisi. oposisi secara umum krisis-krisis ini membuat orang tuh jadi tidak kritis sebenarnya tetapi kita itu melegalkan dengan platform rekonsiliasi jadi hmm. kita nggak 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 pura-pura gitu jadi tidak kritis dan sebagainya karena kita menyadari karena itulah waktu itu antara parlemen dan pemerintah juga ada understanding hmm. bahkan sebenarnya saya ingat gitu waktu menyusun undang-undang md3 atau revisi, revisi. Uh, saya kontak istana kan pak rekonsiliasi di uh, apa namanya uh, undang-undang md 3 gimana itu udah kalau bisa semua partai jadi pimpinan dewa, pimpinan parlemen oh, itu, itu, coba itu. lihat sekarang di senayan itu yeah. ada sembilan, sembilan. partai politik semua jadi wakil ketua wakil mpr, ketua MPR. <laughs> jadi itu rekonsiliasi yang memang didesain dari awal oleh pemerintah sebelum ada covid sebelum ada perang rusia ukraina sebelum ada Ketegangan yang luar biasa di... Tapi checks and balances... Bukannya bagian dari nah, hal kan, yang penting. Itu soal lain kan. Hmm. Memang ada fungsi lain yang yeah. kurang kuat. Yaitu fungsi independen, dip, independensi parlemen. parlemen. Sebenarnya fungsi independensi parlemen itu... Isu lain sebenarnya. Karena... Eh, penguatan kabinet itu... Bukan pelemahan legislatif. Sebab presiden itu kan dalam sistem presidensial tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Nah, justru parlemen yang kuat itu membantu kerja presiden dengan cara melakukan kritisasi terhadap kerja anggota kabinet. Hmm. Sebenarnya kan begitu. Jadi presiden sebenarnya senang kalau parlemennya kuat. Gitu. Karena ya. dengan itu menteri-menterinya jadi beres. Mereka bukan ya, Ada gangguan banyak lah. Nah, kembali ke rekonsiliasi tadi. Eh, akhirnya kabinetnya dipertahankan. Nah pikiran Pak Jokowi itu kan kabinet yang kita pertahankan ini ya semua ya sampai ujung sampai akhir dan di akhir kalau ada tantangan silakan tapi clear karena tidak ada platform yang bisa membedakan antara uh, yang di sana dengan yang di sini kecuali bahwa mengkritisi apa yang sudah berjalan dengan sesuatu yang baru baru hmm. nah rupanya yang mengambil posisi itu dari awal Pak Surya Paloh. Hmm. Gitu loh. Jadi makanya ada eporia waktu itu mengatakan uh, Anies Baswedan adalah Perubahan. antitesis Tesis. daripada dari Jokowi. Pak Jokowi. Sebenarnya itu positioning yang bagus. Hmm. Kalau hmm. memang itu ya. eh kalau memang mau diambil gitu karena memang kebayang waktu itu di ujung memang Pak Jokowi itu pikirannya waktu itu bisa nggak meskipun nanti kita pisah, kita ngomong baik-baik deh. Karena apapun kan harus ada pilpres. Dan yeah. pilpres itu kan apapun kan harus minimal dua calonnya kan. Yeah. Kan difikirkan waktu itu. Karena ini udah jalan nih rekonsiliasi. Bisa nggak yang di ujung nih kita di Zainat? Rupanya menurut yang saya dengar, itu tidak ngomong keluar. itu. Waduh, perahu sekoci pertama keluar. Keluar. Enggak ngomong. Akhirnya ada damage-nya di situ. Gitu. Dan setelah itu kemudian perahu sekoci kedua keluar, keluar lagi Pak Ganjar. Itu masalah lagi. Tetapi ide besar untuk membuat rekonsiliasi itu nggak hilang. Karena memang pada pada dasarnya itu yang mau dipertahankan. Tapi gini Pak, bukannya kalau misalnya nafas atau niatnya adalah rekonsiliasi dengan kemudian sekarang keputusannya Pak Prabowo didukung oleh koalisi mengambil Gibran yang masih. Ini kan belum ada keputusan kan ya? Masih merupakan kader PDIP itu. Makanya kan begini. Makanya kan begini kan. Pertanyaannya kan ini rekonsiliasi antara siapa dan siapa. Siapa? Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between dua kelompok dan figur yang beradu pada dua pemilu itu. Hmm. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak kan ini yang permanen kan. Yeah. Prabowo atau Prabowo Sandi. Jokowi-JK, Jokowi-Ma'ruf kan mm -hmm. Tapi yang permanen adalah Prabowo Dengan uh, Jokowi Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile Mereka mau ngajak kabinetnya Karena yang memang simbol Konkret dari rekonsiliasi Itu adalah kabinet okay. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus Oleh power baru power gitu baru. loh Nah ini yang tadinya mau dijaga Makanya kan calonnya Di awal yang saya dengar Itu desainnya Prabowo Puan Awalnya itu. Awalnya Awalnya itu. Prabowo Puan. Siapa itu ide pertama? Datang dari siapa? Itu termasuk saya kira bisa dicek juga ke Mbak Puan. Karena wow. ini kan udah komunikasinya jalan sebenarnya ah. kan. Dan memang hubungannya luar biasa. Harusnya jalan. barang jadi ya satu jalan Putri. Jadi, Mbak Puan kan naik kuda di iya. Dan Harusnya kan. barang jadi itu. Ah. Terus, apa namanya, tiba-tiba eh, di tengah jalan, begitu eh, apa Nasdem keluarkan Anies Baswedan, ah klop nih, cuman hmm. ada... Ada masalah karena harusnya yang keluar tuh keluar beneran gitu loh, hmm. sehingga penantangannya itu kuat. Jelas, itu. jelas, jelas ini yang mau terus, itu yang nggak mau terus. Yeah. Okay. Misalnya kayak gitu, nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan memang eh, Pak Jokowi, setidak-tidaknya karena ikut membesarkan Ganjar juga. Pikirannya ya, jangan puan. Prabowo Ganjar, <laughs> ada juga Prabowo Ganjar, pikirannya kan. Dan memang kemudian Ganjar yang di memang di e, elektabilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah rupanya di PDP saya dengar nggak mau Prabowo Ganjar tapi maunya Ganjar Prabowo. Oh, Oke. Okay. Ini, ketemu. ini masalah siapa satu dan duanya ya. Nah ini muncul Nah Pak Jokowi di situ ya nggak sanggup. Hmm. Dia bilang ya apa namanya rupanya ya keinginan dia untuk menyatukan eh, terutama karena itu jatah PDP lah gitu ya partai besar begitu. Nggak bisa ya, akhirnya kan Pak Ganjar keluar gitu. Tapi jangan lupa bahwa di PDIP itu ada gejolak juga kan waktu itu dengan dewan koloni yeah, yeah, gitu kan. Nah tapi okelah okay ini udah jadi tiga. Udah, nah, yeah. sekarang rekonsiliasinya mau diterusin nggak? Kata Pak Jokowi terusin. Meskipun harus Pak Prabowo apa -apa. dengan Pak Jokowi dan kabinet besar ini harusnya terus berjalan. Tunggu tunggu, Bersatu. waktu itu di awal kan ketika disebut Prabowo dan Jokowi, Prabowo dalam konteks masih pakai baju PD Perjuangan kan? PDIP, eh, ya. Jokowi maksudnya? Iya, sorry Jokowi PDIP Perjuangan kan? Iya dong. Presiden, presiden. Pres, ini kan antara kandidat presiden. Nah sekarang ketika... bukan partai karena kayak gini ya ini ini dilema presidensialisme ya. kita. Kan, kalau ada ahli namanya Scott Manwiring, itu kan mengkritik presidensialisme multipartai, yeah. itu menyebabkan ketidakjelasan, Ya kan? Karena kalau presidensialisme itu bagusnya partai sederhana, paling bagus kalau dua partai. Mm. Karena itu, kemudian tidak perlu ada apa namanya koalisi tiket gitu. Yeah. Yeah, yeah. Nah, kita ini kan masalahnya itu presidensialisme multipartai, sehingga kalau kita tanya. Ini eh, para pihaknya siapa? Iya. Kalau kita bilang partai, partai terlalu banyak. Partai yang mana? Koalisinya dasarnya apa? Sekarang aja kan kacau kalau kita bicara koalisi ya. Yang menyatukan eh, dua partai yang masih ada dalam kabinet, PKB dengan Nasdem dengan Sudah. PKS, apa? Kan tidak bisa kita jelaskan ya. ini. Sama juga dengan PDIP, ya. apa? Nah satu-satunya yang bisa dijelaskan adalah bahwa ini adalah the ruling kabinet... Ya. Di negara-negara demokrasi juga begitu Be between ruling cabinet and opposition. opposition, gitu kan? Nah ini ada ruling cabinet yang mimpin siapa ruling cabinet Pak Jokowi? Oke. Okay. Hmm. Dulu lawannya yang diajak rekonsiliasi namanya Prabowo. Ini masih dalam satu perahu. Tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dalam kabinet itu memutuskan presiden dan wakil presiden Bang, ke jadi, dari kabinet. Oke, jadi tapi, kayaknya itu Mas iya. itu penasaran karena kan oke okay lah presiden. Tapi kan nah, presidennya kan bagus adalah, ya uh, uh. tetap. Tapi kemudian saya agak curiganya begini. Kenapa kemudian muncul nama Gibran? Nah itu Gibran tadi kan. Gibran itu jadi kolateral atau apa? Ada di ini ini perlu kita mitigasi iya. ya. Uh, jadi kita mitigasi karena prosesnya terus terang uh, agak natural menurut uh. saya. Okay, natural. Sehingga nanti natural. Kita sehingga bukan nanti kita, dikondisikan, bang. Bukan, sehingga nanti kita bisa menjawab kecurigaan hmm. orang tentang yeah. posisi Pak Jokowi dan hmm. sebagainya. Jadi Mbak Puan gagal, Pak Ganjar gagal, Pak Ganjar keluar, ya kan, PDIP keluar, bikin blok sendiri. Hmm. Berarti sudah tiga keping blok ini kan. Sekarang kan di koalisi besar ini bertanya, kira-kira dengan siapa lagi seorang hmm. yang merepresentasikan Prabowo? dan seorang yang merepresentasikan Pak Jokowi, Pak Jokowi. Atau kelompok Pak Jokowi yang menyetujui itu. Kelompok Pak Jokowi? Ya. ya. Okay. Nah sekarang Pak Prabowo mewakili so, Pak Prabowo tentu. Bukan kelompok lagi tapi ada Pak Jokowi. <laughs> <laughs> ya, itu makanya kan. Iya, nah, makanya iya, kan makanya iya, kita iya, sekarang kita, karena gini, wap wapres mang. itu sepenuhnya simbolik. Hmm. Ini juga argumen kuat yang nggak bisa dibantah juga. Di negara kita dengan sistem seperti ini apa boleh buat karena nomination by the elite sepenuhnya wakil presiden adalah simbolik. Ya, ya. Nah sekarang karena simbol Puan nggak jadi, simbol Ganjar tidak jadi, hmm. ya ini yang merepresentasikan koalisi eh, apa namanya dengan koalisi Pak Jokowi tadi, yang Pak Jokowi itu partainya PDP, akhirnya ya cari seseorang yang lebih merepresentasikan Pak Jokowi. Bukan lebih lebih otentik. Nah, itu dia. Gitu ya. Itu, <laughs> itu dia. Akhirnya semacam galon dan saset ini. <laughs> dan ini ini yang membuat Bang Fahri harus meralat tweetnya. Hmm. 2019 kan Bang Fahri bilang sebaiknya Gibran jangan lama no, itu, saya nggak akan ralat. Saya nggak hmm. hapus itu tuh Enggak. Gimana? Karena pada penjelasannya? waktu itu, uh, pada waktu itu uh, pertama um, saya sendiri masih di DPR, ya, mau hmm. berakhir. Yang kedua, uh, Gibran belum masuk politik. Yeah. Kan, pilihan orang kan, kalau kita lihat kapan orang masuk politik dan tidak itu kan momennya. Kita nggak tahu, hmm. politik kita ini kan tidak mengenal parti ID, sehingga orang tuh masuk keluar dalam politik pindah. Partai itu dahsyat sekali. Makanya waktu itu Bang Fahri konteksnya karena Gibran anak presiden, janganlah ya, masuk tak, ke sana. Makanya saya mau reputasi. ceritakan itu. Hmm. Ya kan? Nah sekarang uh, pada waktu itu dia masih muda dan dikenal sebagai orang berusaha, ya kan. Hmm. Uh, baru menikah, kalau nggak salah hmm. belum punya anak. pikiran saya ya sebaiknya tidak masuk politik karena. Uh, apa angin yang menerpa Pak Jokowi waktu itu keras sekali kebetulan saya masih bersama teman-teman yang beroposisi dengan Pak Jokowi <laughs> secara resmi ya karena apa namanya di DPR gitu ya daripada menambah beban Pak Jokowi lebih baik dia jangan masuk situ. Hmm. Tapi semua orang lain ya yang di sekitar Pak Jokowi mendukung Gibran, oke okay, dia sudah masuk. Sekarang kan dia sudah membuat pilihan. Hmm. Dan dia firm dengan pilihannya itu. Bedanya berarti apa? Bang muda sama-sama masih muda. Oh Bisa dia sekarang udah angin punya dua Pak anak. Pak Jokowi masih ya, angin. angin kenceng juga. Pertama dia gitu. sudah punya dua anak. Dia sudah independen. Dia sudah jadi wali kota. Sorry independennya ini? Ya keluarganya kan. Oh, Armin, oh kan? keluarganya. Nggak kirain uh, ada bocoran enggak, apa gitu kan, Pak. Kan karena nanti ini jatuhnya lalu kepada perdebatan sama juga dengan Apabila almarhum Pak Yakob Utama dulu kita hmm. bilang anaknya jangan dulu lah ikut. Ya. Ini kan dinasti definisi orang itu kan keluarga. Keluarga politik punya logika, keluarga bisnis punya logika. Ya, ya. Orang masuk politik itu pada dasarnya ya memang itu dunianya keluarga Bung Karno begitu, keluarganya ya. uh, Kennedy, keluarganya apa namanya? Uh, Clinton kalau di Amerika keluarga Bush, keluarga Nehru ya, di hmm. India, bahkan keluarga orang-orang lokal kita, keluarganya Ratu Atut, keluarganya uh, apa Pak Haritano sekarang yang lagi nah. disorot orang ya. Tapi itu kan pilihan keluarga dan keluarga yang berbakti dalam politik bukan penjahat. Keluarga yang berbakti dalam politik itu pahlawan juga, sebagaimana orang keluarga yang membangun bisnis atau keluarga yang membangun tradisi sebagai kiai sebagai ulama itu mulia semuanya kita juga jangan kemudian negatif kepada pilihan politik termasuk keluarganya pak jokowi mendorong gibran juga bagian dari sama dengan keluarga megawati mendorong ibu puan, puan. dan sekarang anaknya puan juga didorong menjadi caleg Kale. itu sama aja jadi jangan kita anggap orang jahat kalau sudah kayak begitu nggak juga gitu loh. Hanya memang begini yang dibaca oleh publik itu yeah. adalah proses satu menuju ke pencawapresan. Yeah. Kenapa ada proses di MK misalnya? Yang yeah, makanya. Nah hmm. ini soal lain kan yeah. kita bahas nanti soal MK. Nah, itu kan artinya bagaimana bisa seperti yang disampaikan um, Bang Fahri bahwa ini ini logikanya logika satu untuk rekonsiliasi logika untuk menyatukan logika dan sebagainya. Padahal orang membaca sederhana Gibran ini anak kenapa harus anaknya? Gitu. Ya. Makanya sekarang kita uh, terima nggak uh. logika saya atau hmm. nalar yang berkembang hmm. bahwa memang ada rekonsiliasi ya. lalu ingin diteruskan dicobakan dengan beberapa figur yang ada di dalam lingkungan kabinet dan partai politik yang ada akhirnya gagal. Lalu di pembicaraan berikutnya, koalisi besar ini, lalu siapa? Yeah. Lalu muncul nama-nama orang, kan? Si ini ditolak, si ini, si ini ditolak, si ini, si ini ditolak oleh partai ini. Partai ini menolak si ini, dan sebagainya. Yeah. Gitu. Termasuk Erick Thohir har ditolak. Harus ada jalan keluar, ya. Yeah. Erick Thohir ditolak, dan sebagainya. Harus ada jalan keluar, kan? Yeah. Di, apa namanya, sambil jalan nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Yeah. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review eh, atau ya judicial review terhadap satu pasal di dalam undang-undang pemilu yeah. yang mengatakan bahwa umur itu di atas 40 tahun apa 40 tahun ke atas. Ini nggak ada kaitannya dong, nggak ada kaitannya dengan ya itu tadi terkait akurat. atau tidak terkait. Tapi ini kan dinamika Kalau benar -benar yang Pak itu bagian dari Loh. Kan supaya, begini ya, supaya goal terkait atau tidak terkait, terkait atau tidak terkait, ya, politik mesti terkait, lah. Oh kan okay. mungkin tidak terkait. Maksudnya Nitya bang, maksudnya Nitya gerakan untuk melakukan judicial review itu bagian dari perencanaan untuk menggolkan Gitu. Ya, Maksud saya, kita gak? bisa akui, bisa juga tidak kita oh. akui, tapi tidak mungkin tidak diakui. <laughs> ya, tapi semua itu ada adalah, usaha. tapi itu ya, nah, itu <laughs> juga proses yang legal. Iya, iya, iya. Masalahnya kan ini, kan nggak kan ada yang salah, nggak ada, ya, kan, ada, ada yang pernah bilang salah. Betul, betul, betul. Kita sensi aja sebenarnya. Ha ha itu poinnya Enggak ada yang nah, nah, salah sebenarnya, Cuma ngomongin rasa banget. Eh, rasa iya, aja iya. orang menjelaskan ke publik itu, Makanya, uh, uh, kan itu problem gitu kita loh. dengan politik kan begini ya, itu yang saya bilang dilema peradaban, uh. politik itu suatu yang mulia, memimpin orang, mensejahterakan orang, bersikap adil dan itu bukan cuma sikap politik dalam demokrasi, raja-raja juga begitu, raja yang adil. Raja, raja yang Kenapa sah. pakai diksi raja nah, kalau kita diam dulu oh kira. dulu ya saya agak 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 nah, ini takutnya ya. Pak Jokowi Raja gitu loh Bukan. itu sensitif, bang bahwa politik itu bahwa politik itu selalu ada dua sisi ya, ya, ya. Kan? sisi ke keagungan keunggulan hmm. gagasan gagasan besar ya. di satu sisi tapi di sini kan ada sisi dirty dari politik hmm. bahkan saya sering mengatakan di mana mana kan kalau di dalam agama Islam itu nabi itu adalah pemimpin juga, hmm. raja juga. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang apa namanya pengabdian, pengorbanan ya, ketaatan, peribadatan dan sebagainya. Tapi di sini ada perang. Dan dua-duanya dilakoni bersama-sama. Hmm. Oke. Okay. Sehingga yeah. kita dalam politik juga demikian kan ada cita-cita eh, yeah. Jadi, jadi dalam, iya, ya, jadi, dalam perspektif ini, jadi dalam tadi misalnya, Jadi maksudnya Bang Farid yang yang main di MK itu, ada nakal-nakal dikit lah, gitu loh. Ada nakal-nakal dikit, ada dirty-dirty dikit, jadi, gitu loh. Jadi ini ide rekonsiliasi iya, iya, dan seterusnya iya, iya, iya. kan. Iya, iya, iya. Di sebelah kiri kan orang berpikir, oh. masa ide doang? Iya, harus oh. kan iya, kan iya. harus diperjuangkan. Iya. Jadi adalah yang berjuang gitu loh. Okay. Oh, iya, Terhubung iya. langsung atau tidak, mm -hmm. ya kan? Tapi itu adalah dinamika. Itu juga adalah semacam uh, persetujuan orang. Hmm. Okay. Misalnya anak muda dari Solo itu, saya Almas. punya, hmm. punya Walikota yang bagus, hmm. ya kan? Dia berkarir politik dari bawah, maksudnya itu dari Walikota. Ya memang anak Presiden. Tapi saya merasa sebagai warga Solo, dia membuat saya lebih baik, lebih bahagia. Hmm. Kenapa bukan dia? Oh, karena ada umur 40. Oke. Okay. Open legal policy, kata dia, umur 40 nggak boleh di rumah. Yeah. Boleh, tapi saya minta siapa yang pernah berkarir dalam politik lokal sebagai elected official ini nakal, dimenangkan nah. gitu loh ini nakal nakal dikitnya. nah itu aja. dia <laughs> memang <laughs> begitu ini nakal nakal Ini hidup, hidup, ya hidup itu seperti tadi pakai diksi dirty nya itu loh ya nah akhirnya apa ya, namanya ya, ya, ya. menanglah dia di situ hmm. dan koplah waktunya juga ini momen aha, aha momennya tuh kapan bang kan tadi dia tadi kan belum kesebut nih siapa yang nyebutin nama Gibran karena kan sebelumnya bener-bener gak ada ide sama sekali siapa Siapa kami dan kapan? Kami sebelum masuk, di Glora ya, kami sebelum masuk koalisi kan kami melakukan judicial review. Hmm. Karena pada waktu itu keputusan rapat teman-teman di rakernas meminta Pak Anies Mata, ketua umum saya, jadi calon presiden hmm. dan saya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Itu dipasang spanduknya hmm. di mana-mana ya. Nah caranya adalah kita batalkan dulu threshold supaya kita bisa maju dan niat ini, Bukan bahwa nanti kita akan terpilih, bukan. Hmm. Jadi, ada tradisi dalam politik yang harus dihidupkan bahwa satu partai politik mewakili lahirnya satu gagasan, nah, iya, iya, iya. satu gagasan itu melahirnya satu janji dalam kepada negara, dan... Pemimpinnya yang akan menjadi calon pemimpin ya, negara ini, kan begitu. Ini, ini nih bedanya kalau Partai Gelora mm -hmm. itu mengasuhkan untuk memberikan pembelajaran politik. Ada narasi besar bahwa mm -hmm. semua bisa punya kesempatan maju. Kalau Gelora, tapi kalau yang nakal-nakal ini itu untuk menang. <laughs> Supaya jadi barang itu gitu kan, bang. <laughs> untuk, untuk itu bedanya. Sama-sama ya. main MK gitu. Satu Dal untuk memberikan pembelajaran. Iya dalam buat menang. menang. Iya. Dalam perang itu juga kan. Ada tim kesehatan ya. yang mengobati yang luka-luka. Inilah. Inilah. Ada pembunuh ya, di depan. Iya, iya, itu iya. biasa itu. Iya, iya, politik iya. itu adalah peperangan. Tidak juga iya. ada yang tukang bolong. Kita jangan pura-pura iya, kan? tidak tahu. Iya, iya, ini iya, iya, Bahkan iya, iya, bukan iya. cuma dalam politik kadang-kadang dalam dagang pun ada begini. Inilah. Ya ya. Iya, iya, iya. Nah jadi kembali ke situ. Awalnya kita mau melakukan. Yeah, uh, judicial yeah. Review dan kita kalahkan ah. di MK. Oke okay lah kalau kita kalah berarti kita akan gabung dengan arus yang sudah muncul. Ada parliamentary threshold. Yeah. Nah kelihatannya ada tiga, ya kan Anies, eh, kemudian eh, yeah. Pak Prabowo waktu itu sebelum ada Ganjar lalu Ganjar kan, yeah. atau uh -huh. Ganjar dulu baru Anis, Anis dan Pak Prabowo okay. ya anu berdasarkan opini yang opini berkembang. Ya. Oke, okay, kami milih Pak Prabowo. Hmm. Nah, begitu kita milih Prabowo, kita mulai terlibat dalam diskusi siapa wakil. Ya dong, pasti. Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sempat. Pernah karena saya bilang ya itu kayak polanya sama Kodari, kayak Kodari. Kodari itu. Gitu. polanya kayak Putin sama Medvedev ya, sama Erdogan dan Abdullah <laughs> Gül. Ikan itu diputar Vegan. seperti itu kan? Sempat mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sempat dalam diskusi. Sebetulnya saya. sukses loh, karena catatannya. Karena ya. Junior ya sekarang. Kalau di barat itu kan tinggal tinggal tambah kata J.R di belakangnya. Informasi terakhir mau ubah akte katanya. Gibran Jokowi kan usulan pertamanya mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sebenarnya idenya dari Bang Fahri. Jadi, jadi terinspirasi dari. Terinspirasi. Ya, karena nggak mungkin agak nakal-nakal di KTMK gitu kan. Makanya tinggal diubah. Bang saya ingat bang. Gini kenapa saya hari ini penasaran pengen nanya ke bang. Bang Fahri itu ketika kemunculan Anies lagi rame-ramenya hmm. ada satu podcast Bang Fahri cukup terkesan saya. Jangan cuma bicara. Soal saya maju atau tidak maju, yeah. tapi gagasannya, saya ingat yeah. betul itu. Betul. Hari ini masih bisa diterapkan itu di konteks karena, yang Gibran. Karena Gibran ini soal maju atau nggak maju kan, banget ini. Karena kita dikunci oleh threshold. Oh. Itu masalahnya, kita hmm. dikunci oleh threshold. Makanya waktu itu kampanye saya, ini waktu kita menjelang judicial hmm. review, harusnya saya membayangkan teman-teman eh, yang nyapres, saya nggak usah sebut nama, karena... Dari semua calon ini satu-satunya yang beraliran tidak boleh ada presidensial threshold cuma Pak Prabowo. Pak Dari awal itu, dan makanya saya senang dengan Pak Prabowo karena idenya de tentang demokrasi ini konsisten gitu loh. Nah yang lain-lain itu nggak berani, harusnya kan ya kalau menurut saya ya dibuka aja peluang sebesar besarnya sehingga ketua umum dan wakil ketua umum partai seperti saya juga boleh dong kontestasi. Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun. Sudah pernah jadi pimpinan DPR. Tahun eh, 98, umur saya masih 27, saya sudah jadi jubir di MPR, di Sidang Istimewa MPR. Ya kan? Habis itu bikin partai, ya. jadi pimpinan hmm. dewan, dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik Kala tidak sama Gibran. <laughs> tidak, tidak, tidak <laughs> okay. saya bilang waktu itu. Kira -kira kalah sama gara gara, gitu. gara, <laughs> gara, gara, orang seperti saya tidak dikasih jalan. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang ya, <laughs> itu maksudnya, Bang. Kata bang, kaya, bang Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Gua <laughs> <gara> maju, ini gua kan. Rasa ini. Ini baru baru Dan yang lain ya Bang Fahri cerita pula pulang Puluhan <laughs> <Pulang laughs> tahun gitu kan kalah sama sama Adoh. orang baru 2 tahun jadi wali kota. <laughs> dua dua tahun ya. jadi nah, jadi iya, tahun jadi wali kota. Nah, itulah, nah, junior ya. yang tadi itu. Ini <laughs> karena itu tadi. Ini artinya itu semacam pembalasan dendam. <laughs> tapi ini kesal tapi harus didukung. harus <laughs> didukung. Bukan ini membalas dendam kepada orang-orang yang menghambat orang-orang oh, seperti ini. oh, Untuk makanya, jadi capres. Rasain, lo, rasain jadi, loh. Rasain loh. Jadiin aja sekarang mm, gitu ya bang ya. Oh... Biar kapok. Oh, oh. Mudah-mudahan setelah ini presidensial threshold, ya. parliamentary tre dihapus. Berangkat dari Gibran Berangkat yeah. dari kasus ini. Wah wow, mulia sekali berarti bang. <nouvemuth pensando> iya Bukan dong. Ini yeah. amang, ya? Harus ada yang mulia. Iya, kita nggak ikut tim nakal sekarang. Ada kesal-kesalnya dikit gitu. Sebenarnya itu kan refleksinya dari yang perjalanan perjuangannya Bang Fahri kan mm -hmm. untuk ada nggak ada lah threshold dan sebagainya mm -hmm. itu tadi kan. Oh begitu lihat Gibran. Oh iya bener juga segampang ini yang ditakutkan e itu. Iya. Jadi jadi betul ya Bang kalau Gibran itu memang nggak perlu proses-proses aja. Yang penting dia punya ya, punya backup saya, politik saya punya alasan mulia ya, iya. Mas Yogi jangan uh, gitu. Jadi saya mengatakan begitu kita mengabaikan proses yang rasional dan apa namanya dialektis ya argumentatif dalam eh, kandidasi dalam pencalonan kita tolak hmm. maka kita akan beralih kepada hal-hal yang simbolik hmm. maka semua yang muncul ini simbolik bukan cuman gibran yang simbolik di anies mohaimin juga ada simboliknya di hmm. pak ganjar mahfud juga ada simboliknya jadi kita menolak eh, prosesi yang argumentatif ya seperti tradisi di negara-negara demokrasi hmm. itu ada primary dan sebagainya itu kita tolak ini akhirnya kita pindah ke kamar apa namanya simbolik tadi akhirnya yang terpilih memang simbol hmm. jadi argumen besar tadi apa ya, kita masih bisa berharap dengan model-model simbol kita harus apa? merubahnya ke depan dan saya sendiri bicara dengan pak prabowo banyak hal yang harus dirubah termasuk hal-hal yang punya efek pada mahalnya biaya politik itu hmm. mesti kita ubah ke depan. Gak bisa lagi demokrasi kita yang baru ini memikul beban politik yang tinggi. Sebab itu akan mengundang pembiayaan yang di luar nalar. Yang kalau tidak ditanggung oleh negara, itu akan ditanggung oleh uang-uang privat. Dan itu sebenarnya sebagian yang juga menyebabkan politik kita jadi tidak sehat. Karena terlalu banyak underground money yang masuk ke dalam politik ini. gitu. Nah itu mesti kita perbaiki ke depan. Akuntabilitas pemilu kita itu di salah satu ditentukan oleh kejelasan sumber biaya politik. Kalau yang mau maju tiga pasangan ini masih simbol, artinya baru bisa dijalankan setelah 2029. Karena kan ini setelah terpilih, setelah terpilih, ya kan, ya. Apa modelnya kira-kira tanya bang? Kalau saya merupakan bagian dari koalisi pemerintahan dan insya Allah akan hmm. jadi menang koalisi gitu yang ya? menang begitu, itu harus kita tata. Misalnya apa? Memulai dengan mengajak yang dua. Sebenarnya dulu hmm. saya mau mengharapkan ini kepada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polkam harusnya penataan sistem itu dipropos kepada Presiden agar 2024 ini tidak seperti ini. Tapi sepertinya tidak ada desain untuk mempropos perbaikan sistem pemilu yang punya efek pada pembiayaan, punya efek kepada pemberantasan korupsi nanti itu tidak difikirkan, tidak dipropos begitu ya. Mungkin kalau jadi wapres bisa Bang nanti Bang. Ya sama aja bahkan Simbol. menurut Simbol. saya wapres itu kan simbolik ya. Yang kedua itu si wapres itu kan sebenarnya nggak ada kekuatannya. Lebih kuat menteri daripada wapres. Okay. Bang, jadi kalau lebih orang lebih kuat menteri jadi wapres. Bang, ada, ada wapres? yang bilang begini bang. Kalau emang betul Prabowo Gibran ini jadi barang ya bisa hmm. didaftarkan. Udahlah, Insya Allah sembilan puluh persen mendaftarkan. Ini kan ada yang bilang bahwa ini bentuk lain dari keinginan Jokowi untuk dua Periode, eh, tiga periode yang ditolak, perpanjangan dua tahun tolak, sekarang terjemahannya dengan menempatkan Gibran. Sependek itu penjelasan. Setahu saya Pak Jokowi tidak pernah uh, menyampaikan karena terus terang ya, saya nggak tahu. Saya bukan hmm. orang Jawa ya. Tapi ada kali tiga empat kali kita ketemu dengan Pak Jokowi. Tiga lah ya dengan Pak Jokowi menggali keinginannya tentang uh, apa namanya. Uh, Rumor di luar ya. tentang tiga periode dan sebagainya itu termasuk perpanjang. Itu kita, kita nggak pernah mendapatkan jawaban dari beliau. Dalam Semua. pengertian, dia bilang itu mustahil. Dia bilang begitu, dia, dia pernah bilang begini: "Itu hanya mungkin kalau perang ini masuk ke kita." Hmm. Perpanjang, saya kira, itu menurut akal, ya, akal ya. ya, itu artinya dan kan? kan? Jadi, terus terang, itu kita gali, makanya kan saya nggak pernah kan. Meng... Apa menyetujui gagasan uh, perpanjangan Perpanjang. atau tiga periode? nggak pernah coba lihat pernyataan saya, karena saya ngomong dengan Pak Jokowi, "Nggak ada, itu hanya mungkin kalau ada perang, dan memang perangnya Situasi ada, sudah mendekat ya, nih." Kan? Ya. dulu cuma satu perang, sekarang kan dua perang. Iya, ini kalau Taiwan ini krisis, itu perang bisa turun ke kita loh. Artinya sebenarnya Pak Jokowi ngerti bahwa kalau perang masuk ke kita, kita nggak bisa bikin pemilu, mungkin saja itu terjadi gitu loh. Pemilu tapi ada kan? Wow, ini kan udah di depan mata. Pasti jalan lah ya. Sudah ada ya. Insya Allah. Ah, aman, aman, aman. Jangan nakal-nakal gitu loh. Oh enggak. Kita, ini. Kita, kita, udah disiapin ya, juga. Kita, kita, harus disiapin loh, iya, ke kita harus berterima kasih kepada pemerintahan ini bahwa pemerintahan ini, coba tanya ekonom-ekonom senior. Ini pemerintahan yang sukses menjaga inflasi. Ya, ya, ya. Di dunia ini enggak banyak pemerintah kayak kita. Ini harus disyukuri. Kalau harga bergejolak, Terus semua menjadi kacau, tingkat kesejahteraan itu drop secara masif. Itu kan belum tentu kita bisa setenang Itu yang sekarang. harus, ber, di, Ini... harus diucapkan terima kasih. Tapi ada juga yang harus kita berikan kritik. Tulisan merah, korupsi, kerusakan lingkungan. Ya, kan, itu bang. Pak Mahfud MD lah itu harus jawab. Bah? itu. <laughs> kerusakan lingkungan. ya kan, Pak? Ini kan presidennya kan masih, masih yang sekarang. Itu kan gini, Kenapa kemudian hari ini tamunya seorang Fahri Hamzah? Hmm. Fahri Hamzah itu kan dulu nggak ada bentengnya, kan? Semua yeah. sikat, dah, dah, dah. Hari ini pakai saya lapi, dulu kan? anggota DPR oh. digaji oleh rakyat untuk itu. Sekarang diberikan imunitas untuk itu, hmm. fasilitas untuk itu. Lah, kalau saya sudah balik jadi rakyat biasa, masa saya sok punya imunitas, sok hmm. punya gaji kan nggak ada ya kan, jadi <laughs> harus tahu diri juga lah. Ini bagian-nakal-nakal bagi jadi kita <laughs> di Jadi apalagi saya dengan teman-teman bikin partai baru yang mencoba mengkonsolidasi ya gagasan-gagasan pertengahan, tidak mau ekstrem kiri atau ekstrem kanan, menggalang gagasan persatuan dan sebagainya. Ya tentu harus bersahabat dengan semua pihak dan nggak usah berpretensi. Sok jago, sok terima gaji, sok dapat tugas untuk mengeritik pemerintah nggak ada tugas itu. Memang itu alami aja bergerak. Alamnya aja rakyat. begitu. Saya nanti dapat jabatan dipilih oleh rakyat hmm. nanti karena saya maju lagi sebagai anggota DPR dari Pulau Sumbawa di NTB sana. Nanti terpilih lagi, ya lihat aja nanti. Ya kan? hmm. Semua juga kita jewer, bos. Oke. Okay. <laughs> yang Pak Jaman Pak SBY bagian dari koalisi kita jewer. jewer. Tapi yang saya jewer tuh menteri. Bagian oh, Pak Jokowi ya memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan, tapi tetap aja itu kalau ditugaskan. Tapi kalau tidak ditugaskan jangan mau yosok bertugas dong. Hmm. Nah, itu masalah juga nanti. Termaksud, Kita ini rakyat ini cari jadi. Jadi nggak memberikan kritikan kepada Gibran dengan segala prosesnya karena bagi ya. karena tidak sedang karena bertugas. Karena saya itu. sadari ketidaksempurnaan sistem hmm. ini dan hmm. proses ini dijalankan dengan baik, maka justru kehadiran Gibran ini adalah apa namanya pintu atau solusi bagi kita sekarang ini gitu. Saya mau tanya Bang terakhir, Bang. Keberadaan Gibran di Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju dalam konteks head to head dengan Anies dengan Ganjar. Ganjar itu Bang Fahri melihat siapa yang akan diambil basisnya apakah di sisi uh, Mas Anies atau di sisi Ganjar? pertama-tama yang penting kita setia dengan idenya dulu Oke okay. ya soal menang kalah itu kan kita nggak tahu lah ya uh, ada dalam perhitungan strategi kita tapi kalau kita setia dengan gagasan ini akhirnya posisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mudah dibela gitu dan ini yang kita anggap akan menyebabkan mohon maaf aja itu publik akan cenderung kepada pak Prabowo dan Mas Gibran ini gitu. sekarang relatif sentimen, sentimennya masih Enggak mas... juga ini kan e, keributan dari elit Jakarta aja sebenarnya yang oh. yang kita harus atasi ya karena memang e, sudah ada dua ekstrim kan ini mohon maaf menyebut istilah ini karena memang inilah identifikasi kita yeah. yang lalu yang lalu ini kan yang ber, yang bertarung itu kan dua ekstrim yang dikendalikan oleh dua pihak yang berbeda yeah. gitu yang satu itu di sebelah kanan gitu ya yang pernah nempel di belakang Pak Prabowo hmm. itu yang satu di sebelah kiri pernah nempel di belakangnya Pak Jokowi gitu. Tapi kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Orang-orang yang cuma melihat eh, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu punya itikad baik untuk menyatukan bangsa stay dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Okay. Tapi yang tidak mau tentu dia tetap akan menjadi radikal dan lari ke kanan yang pernah belakang di belakang Pak Prabowo. Dan yang pernah di belakang Pak Jokowi, dia lari ke kiri secara ekstrim, dan bahkan sekarang maki-maki -maki kelompok tengah ini, atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang mengikhtiarkan satu rekonsiliasi besar berikutnya. Saya percaya dengan eh, apa konsistensi sikap dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran mewakili 60% pemilih pemula sekarang ini, pemilih pemuda juga gitu ya, itu akan ngumpul ke tengah. Dan itulah yang menjelaskan kenapa survei mengatakan bahwa mereka itu bisa menang satu putaran. Karena itu tadi eh, apa, eh, kelihatannya orang-orang akan lebih memilih di tengah tidak konflik kiri dan kanan. Ya ini rekonsiliatif. Kita menghadapi isu keamanan dunia dan keamanan nasional kita juga terancam. Kita perlu figur kuat seperti Pak Prabowo. Tapi pada saat yang sama kita memerlukan simbol dari generasi muda dan rekonsiliasi. Sehingga kami membayangkan memang semuanya akan ngumpul di tengah, dan itu, itu ada juga loh di PD Perjuangan dan di NasDem. Itu konsep bahwa ini di tengah membangun bersama, itu jadi juga Ya tapi Bukan itu tadi, itu apa? yang, itu dulu yang saya kritik kepada hmm. kawan saya. Hmm. Eh, saya bilang kalau kamu menjadi figur tengah, hati-hati melangkah. Hmm. Ya, terus terang, ya, Anda tahu kan, saya berasal dari satu partai yang sangat di kanan, ya. nyeretnya hmm. ke tengah, susah, hmm. susah nyeretnya ke tengah. Elemen-elemen yang mohon maaf ya agak ekstrim itu susah dikendalikan gitu. Nah sama mungkin juga yang di kiri juga demikian. Nah sebenarnya figur-figur seperti Nasdem Mas Anies ya. itu kan sebenarnya orang tengah. Ya. Tapi karena menyeret diri terlalu jauh ke kanan itulah yang menyebabkannya susah. Dan hmm. orang itu sudah kadung menjadikan dia hero. Dia nggak bisa melemah lagi. Hmm. Padahal pada dasarnya dia ingin menjadi figur tengah nggak bisa lagi. Udah kena seret. Hmm nah kita kan mau berpolitik ini nggak mau diseret-seret juga kita mau punya determinasi bahwa negara harus berjalan ke arah sana dan kita mau menjadi bangsa yang apa namanya menjaga silaturahmi menjaga rekonsiliasi itu saya memastikan sekali lagi konsepsi yang disampaikan bang Fahri tadi soal demokrasi ke depan dan sebagainya itu kira-kira satu sinyal nggak sama Gibran atau memang sudahlah Gibran kan soal figur soal simbol aja ini penting juga loh karena nanti ke depan akan kampanye akan ada diskusi jadi begini ya saya... supaya tidak saya saya kemarin baru diskusi agak panjang dengan Gibran waktu Wah. dia ke kantor. Terus terang aja kalau kita mau rendah hati mengakui bahwa kita ini yang sudah rambutnya putih ini hmm. dengan adanya demografik bonus bonus demografi yang dahsyat, 60 pemilih kita ini adalah pemuda. Terus terang kita ini agak nggak paham dengan dinamika anak muda ini saya terus terang aja kita harus mengakui cara dia menjawab, cara dia merespon keadaan, cara berpikir yang apa namanya tidak diametral, tidak terjebak kepada politik aliran, tidak terje terjebak pada klaim salah benar, judgmental dan sebagainya itu itu dahsyat loh dan itu adalah generasi baru Indonesia. Kita ini harus belajar pada mereka karena faktanya mereka itu ada oh, dan dominan gitu loh. Tegak lurus betul. Ya, <laughs> bukan kita kita nggak boleh main-main <laughs> sok kita <laughs> yang tua-tua seolah-olah ngerti persoalan itu. Nah. Cepat sekali gitu loh berubah langsung. Bukan berubah. Saya melihat ada realitas baru. Oh. Ini air bah. Ini raksasa tidur. Oh. Kita jangan main-main. Ini Generasi muda kita ini potensi yang dahsyat. Oh. Inilah yang akan memikul beban republik dan dari obrolan singkat itu melihat ada potensi kemampuan kapabilitas Gibran ya? Anda lihat aja nanti. Oh. Tapi ya. jangan jangan ini juga sih Bang. maksudnya kalau kita ngomongin soal Hamzah ini, Hamza kekuatan. ini oh. lahir di kampung yang pada saat lahir sampai berumur 13 tahun tidak ada listrik. Oh. Saya belajar baca buku mencuri-curi pakai dila. Dila itu lampu yang pakai Iyi, minyak tanah. tanah. Hidung saya hitam kalau saya baca. Ya apa namanya, eh, alhamdulillah rezeki orang tua ala kadarnya kita nggak bisa dibilang terlalu miskin tapi juga tidak terlalu kaya. Datang ke Jakarta, saya merasa otak saya itu mungkin juga banyak hal yang mungkin kurang gizi atau apa nggak mampu kita mencerna banyak persoalan gitu. Karena itu saya nggak berani masuk ke yeah. sektor sains dan matematika karena buat saya orang kampung itu berat. Saya masuk ke ilmu sosial yang lebih mudah di apa namanya ditangkap dengan peralatan waktu saya muda. tapi ini kan lahir dari lahir dari keluarga yang kecukupan. luar biasa orang kota memimpin salah satu kota yang paling tua di Indonesia. kita nggak boleh juga terlalu sombong mengatakan seorang ini nggak ada apa-apanya. Oh. seperti kita saya terus terang aja saya pernah salah juga membaca Pak Jokowi. Hmm. Pak Jokowi itu menurut saya kepribadian yang apa pikirannya kompleks. tapi berpenampilan dan mengucapkan kata-kata sederhana. Setelah lama saya mengerti gitu. Dan itu memang ada khazananya yang saya harus rendah hati. Suatu hari saya diundang oleh Sultan Hamengkubuwono, satu-satunya dinasti yang ada di republik ini yang masih berkuasa. The, the real dinasti. The real dinasti itu <laughs> Hamengkubuwono saya diundang dan saya ngobrol di rumahnya. Saya dia memberi saya itu khazanah dalam apa namanya? ilmu-ilmu orang Jawa. sampean tuh saya tonton Mas Fari kalau bicara itu sangat meyakinkan, hmm. tapi jangan merasa, membuat orang lain itu merasa digurui, hmm. sangat tegas, tapi jangan bikin orang tersinggung. Itu ilmu-ilmu yang di pantai sana, di kampung saya itu saya nggak paham. <laughs> tapi ini khazanah, inilah ya. Indonesia rumit. Seperti kita melihat pak gaya pak Jokowi sekarang juga, <coughs> bisa kita sederhana? Dan debit itu ada di Gibran, ada benar. di Gibran. <laughs> okay. saya, Ketemu saya... lagi.